Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Guru masih di channelnya Jemariku Kreatif ya, teman-teman sekalian. Hari ini Pak Guru akan mengajak teman-teman untuk cek kondisi kandang setelah kita mudik Lebaran, teman-teman ya. Kita cek dulu kandangnya Pak Guru. Ini Pak Guru bawa ember. Ya. Oke, teman-teman, kita buka pintunya. Nah, ini cek kondisi setelah kita berpergian dari berlebaran, teman-teman. Kotorannya belum Pak Guru bersihkan, masih pada kotor. Ya, kita perlu bersihkan lagi, teman-teman. Ya. Kita cek kondisi an-an F1-nya, teman-teman. Nah, itu alhamdulillah 2 masih sehat walafiat, teman-teman. Masih sehat. Yang lain juga masih sehat. Ini sampai lampu belum di matikan, teman-teman. Ini masih sudah mundurin juga. Nah, itu sudah mundurin. Cek lampunya, matikan dulu, teman-teman sekalian. Ini yang sebelah utara ini. Nah. Nih, airnya sampai tinggal paruh, teman-teman. Paruh. Bagian karena kena sinar matahari malah berlumut, teman-teman. Kita lihat sebelah sini. Ini betina F3 nya juga katanya udah mau benerin itu. Nah, ini yang betina F1. Nah, pastinya bagus, teman-teman ya. Ini juga sudah benerin. Gak tahu jantannya siap atau belum ini. Nah, ini juga ada betina F1 juga udah benerin. Ini juga sama, betina F1. Nah, betina besar, teman-teman. Nah, ini betina F1. Posisi juga sudah mundurin sarang ya. Kita tinggal 4 hari sudah mundurin sarang. Ini harusnya ini sampai kehabisan air, teman-teman. Kita coba lihat, teman-teman. Airnya. Bisa dikit. Nah, ini keuntungan kita pakai dispenser, teman-teman. Jadi walaupun habis masih ada sisa di situ. Ya, itu kelihatannya sudah habis angkatanaan, sudah mau bertelur lagi itu. Nah, ini bedengnya Pak Guru seperti ini. Jadi ini sangat kotor sekali, teman-teman. Kita belum bersihkan ini. Ya, kita bersihkan, ini cek. Yang harusnya menetas kemarin nih, teman-teman. Tanggal 1. Berarti 14 hari tanggal 15. Ini pas tanggal 16. Kita cek, teman-teman. Bismillah. Oke, teman-teman lihat, alhamdulillah sudah ada baby F1, teman-teman, di SYI kali lokal kuning, teman-teman. Nah, ini labelnya di SYI tanggal 1 dan 5 dan Mei. Kita tutup, teman-teman, biar nggak terganggu. Nanti kita kasih makan dulu ya. Ini kondisi bedengnya Pak Guru ditinggal Lebaran, teman-teman ya, ditinggal silaturahmi. Oke, teman-teman ya, ini pasca mudik ini kita jemur dulu pejantannya. Ini SFY 20. Nah, itu yang di bawah itu yang warnanya SFY putih, itu kandang merah itu. Nah, sekarang kita lihat ini belum Pak Guru bersihkan ini, Pak, jemur dulu, kasih sayur dulu. Ini juga SFY. Kemudian ini Pak Guru gunakan juga ini yorkshire-nya yang foil 19. Nah, ini juga ada yang ini yang lagi berjemur ini foil 20. Dan yang terakhir ini yang panda ini BOF 19. Oke, kita cek kandang sekarang. Teman-teman, sekarang kita ajak teman-teman untuk bersih-bersih kandangnya. Pak Guru ini sangat kotor sekali. Pak Subi juga, Pak Guru sudah siapkan beberapa bahan yang untuk menyegarkan, merekondisi burung-burungnya Pak Guru ini. Saya Pak Guru pakai sawi ini, kita beri sawi sendok semuanya yang fresh, kita bersihkan dulu tapi lokasi bedengnya, teman-teman. Oke ya, teman-teman sekalian, ini langkah pertama, kita bersihkan lantai dulu dari sisa-sisa pakan yang jatuh ataupun debu-debu dan kotoran, karena kemarin pas Pak Guru
tinggal ini belum begitu bersih teman-teman ya, karena mau menjelang lebaran juga nggak sempat. Yang penting burung dikasih makan dan dikasih minum, ini kita sempatkan untuk bersih-bersih lantai dulu ya. Pak guru biasanya melakukan rutinitas seperti ini paling tidak itu tiap 2 hari sekali teman-teman. Kalau menyapu lantai hampir setiap pagi dan sore Pak guru menyapu lantai ya teman-teman ya. Tuh, pakan sisanya jangan dibuang di sampah teman-teman. Yang punya beding banyak ini masih bisa kita olah. Cara mengolahnya kemarin sudah Pak guru sampaikan bagaimana mengolah makanan sisa ya teman-teman ya. Kita kumpulkan nanti kita olah lagi untuk pakan berikutnya. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita bersihin tempat minumnya ini ya. Ini kalau kita pakai dispenser Pak guru biasanya maksimal bisa sampai 3-4 hari teman-teman, tergantung kondisi cuaca. Cuaca yang sangat terik biasanya sampai 3 harinan. Ini kita bersihkan karena biasanya karena Pak guru itu di atas pakai asbes ada fibernya, itu kadang ya namanya air minum juga bisa berlumut teman-teman, karena ini Pak guru menggunakan air keran bukan air matang ya. Lanjut berikutnya teman-teman, kita persiapkan untuk pembersihan apa itu tempat kotoran ya, atau tebok kalau orang bilang ya. Tapi sebelumnya ini kita kasih beberapa air untuk mandi burung-burung indukan yang memang butuh mandi teman-teman. Bisa lihat dari bulunya, dari kegerahannya biar lebih fresh dan lebih sehat. Jadi kita kepek kandang bersih ini aman teman-teman untuk kasih mandi ya. Kita ambil dulu kotoran-kotoran ini, kita bersihkan. Sisa pakannya teman-teman jangan lupa dikumpulkan ya, nanti masih bisa kita olah teman-teman, karena tidak semua burung kenari itu punya karakter yang baik, yang kadang pakan itu nggak diocar-acir teman-teman ya. Ini kita bersihkan temboknya dulu. Nah, Pak guru biasanya kalau bersihin tembok ini yang bersih total itu sampai Pak guru bilas air nanti bersih lagi itu paling ya sebulan sekali teman-teman. Kalau hariannya ya seperti ini ya. Dan Pak guru memang tidak menggunakan alas koran karena terlalu lipat dan itu justru malah menambah sampah teman-teman. Ini cara Pak guru membersihkan pakan sisa yang ada di tebok itu, partikel-partikel kulitnya kita interi teman-teman, nanti kita buang ya, kita olah seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah ya, di sedikit pakan yang terbuang itu masih ada rupiah yang masih bisa kita manfaatkan. Nanti kita menghitung yang namanya efisiensi dan efektivitas teman-teman ya. Jadi makan bijian jangan sampai di buang gitu aja ya, kali teman-teman sudah kaya raya. Nah, ini kita bersihkan teboknya sampai bersih seperti ini. Dan alhamdulillah kalau di bedengnya Pak guru, rata-rata yang kesini itu memberikan testimoni kandangnya tidak berbau. Nah, ini sangat nyaman untuk para breeder-breeder yang ingin apa itu, yang suka wah atau membuat sebuah apa ya pembanding ya dengan breedingnya Pak guru. Ini kita isikan pakannya. Nah, nanti kita sampahnya kita jadikan satu, kita buang teman-teman ya. Tapi sebenarnya sampah ini masih bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi pupuk organik kalau teman-teman punya lahan yang cukup luas tentunya. Berikutnya teman-teman ya, ini seluruh kandang sebenarnya Pak guru semprot pakai
disinfektan itu 1 liter air itu biasanya saya kasih setengah tutup disinfektan itu. Kemudian kita semprotkan di seluruh kandang spray, walaupun ada burungnya. Kalau teman-teman pakai yang mereknya Medisep ini, saya sementara ini masih aman teman-teman, sehingga kutu-kutu, kuman dan sebagainya di kandang juga tidak ada ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita semprot nanti teman-teman. Kemudian kita bersihkan juga dispenser tempat minum tadi teman-teman, pakai pembersih tentunya ya, kita bilas, kita cuci sampai bersih, sampai lumut yang menempel di dinding botol itu bisa bersih teman-teman. Jadi kunci suksesnya breeding itu adalah bagaimana kita menjaga kebersihan lokasi breeding kita, termasuk piranti-piranti yang kita gunakan untuk memberi makanan maupun memberi minum kenari yang kita breeding teman-teman. Jangan lupa dibilas, dicuci bersih ya teman-teman sekalian, itu dibilas, dicuci bersih, bersih-bersihnya sehingga tidak ada kuman penyakit yang menempel di bekas tempat air minum ini teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita berikan minumnya, kasih probiotik ya teman-teman, kita pakai bakteri itu atau bacillus untuk membantu penguraian makanan dan pencernaan. Ini minumnya kita pasangkan kembali di sangkar-sangkar yang ada indukannya teman-teman sekalian ya. Ini kita berikan air yang sangat bersih yang ada lactobacillusnya. Ini lebih sehat untuk breeding teman-teman ya. Caranya teman-teman lihat videonya Pak Guru yang lain, itu ada bagaimana kita memberikan probiotik untuk breeding kita teman-teman sekalian. Gak lupa Pak Guru juga memberikan ini EF-nya teman-teman, sayuran yang paling penting. Ini banyak mengandung serat, saya pakai tokcai atau sawi sendok ya teman-teman sekalian, karena kandungan klorofilnya cukup banyak dan seratnya juga bagus untuk pencernaan hewan teman-teman. Jadi kalau teman-teman kasih sawi sendok semacam ini ya, itu kotoran yang keluar dari burung itu untuk menjadi kapur itu sangat minim teman-teman. Yang penting teman-teman sawi sendoknya ini teman-teman bersihkan sampai bersih ya, jangan sampai kotor ya, bersihkan berarti diberikan ke burung ya. Dan lanjut teman-teman, kita kasih makan bijian yang
cepuk-cepuk makan yang memang udah menipis, teman-teman. Jadi jangan dipaksa peliharaan kita untuk berpuasa, teman-teman sekalian. Tetap kita kasih pakan bijian yang sesuai, yang agak cukupan, teman-teman, karena tidak semua, kadang-kadang kenari itu mau makan semuanya, makanya diorak-arik dibuang itu. Sehingga peliharaan teman-teman tetap dalam kondisi sehat walafiat dan bisa berproduksi dengan lancar tentunya, teman-teman sekalian ya. Jangan lupa pakan bijinya tetap kita berikan. Pak Guru biasanya cek 2-3 hari sekali mungkin saya cek untuk kondisi pakan bijinya, karena itu pakan utama untuk burung kenari, teman-teman. Nah, habis ini kita akan lanjut ya, teman-teman, setelah semua kita kasih asupan makanan, EF dan lain sebagainya. Ini kita bersihkan lantainya, teman-teman. Pak Guru biasanya seminggu 2 kali itu saya semprot pakai air bersih, karena di sini sudah ada pembuangannya. Kita aman, teman-teman, aman untuk airnya ya. Nanti kalau sudah bersih, nah kita lanjut pel, teman-teman. Ya teman-teman, ini kita pel dulu lantainya, jadi biar tidak terlalu lembab ya, biar cepat kering, teman-teman sekalian. Dan teman-teman bisa kasih pewangi dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi tempat breeding teman-teman sekalian jadi lebih sehat, lebih aman untuk anak-anak kecil kita bermain di sini ya. Nih, jadi menjadi ruang yang nyaman untuk kita pelihara kenari, teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman adopsi ya, teman-teman, model Pak Guru ini, sehingga kita lebih antusias dalam breeding kenari ya. Ini kita bersihkan sampai kering, teman-teman. Nah, cukup di kepal seperti ini. Kalaupun teman-teman tidak bersih pakai air yang banyak, yang penting disapu bersih kemudian dipel ya. Tetapi kalau lantainya apa itu dari belum lantai keramik. Oke, terakhir kita review, teman-teman ya. Nah, ini kan sudah kelihatan bersih semua, fresh, segar. Nah, teman-teman bisa lihat ini di breedingnya Kikania, di tempatnya Pak Guru. Ya. Semuanya sudah fresh, teman-teman. Oke ya teman-teman, tadi cara Pak Guru mengelola atau merawat burung-burung kenari yang ada di breedingnya Pak Guru ya, di Kikania Bird Farm ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe di channelnya Pak Guru, mohon bantuannya bisa di subscribe ya. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini menginspirasi teman-teman sekalian untuk terus berlanjut breeding kenari, teman-teman sekalian ya. Dari Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman sekalian.